Beberapa komunitas umat beragama berkumpul di halaman depan makam Bung Karno di Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur. Satu persatu umat beragama memanjatkan doa sesuai dengan keyakinannya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Blitar, Tri Imam Prasetyono, prosesi memperingati Haul Bung Karno yang ke-51 ini dilaksanakan sejak Minggu pagi. Kegiatan dimulai dengan pembacaan Al-Quran yang dilanjutkan doa dari beberapa umat beragama di Kota Blitar. Mulai tahun kemarin, tahun 2020, dan sekarang ini, sejak ada pandemi COVID-19, itu kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, jumlah yang doa itu dibatasi. Peringatan Haul Bung Karno dilakukan secara sederhana dengan protokol kesehatan COVID-19. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.